Baru-baru ini, tersebar rumor bahwa seluruh member Blackpink akan meninggalkan YG, dan hanya Rose yang bertahan membuat Kinets melayangkan komentar mereka. Rumor tersebar di situs Weibo Cina, yang mengatakan bahwa hanya Rose yang akan bertahan di YG, di antara semua member Blackpink, langsung jadi perbincangan Kinets. Seorang OP mengunggah ulang rumor bahwa member Blackpink akan hengkang dari YG, dan Rose bertahan di sebuah situs fan langsung dibanjir komentar Kinets. Diketahui, member Blackpink memang belum melakukan perpanjangan kontrak dengan agensinya, yaitu YG. Rumor dengan cepat beredar dengan netizen mengaitkan para member Blackpink yang saat ini jarang terlihat bersama. Foto terbaru Jisoo di bandara juga menjadi sorotan para netizen usai rumor Blackpink akan meninggalkan YG. Mengetahui hal itu, para Kinets pun memberikan berbagai reaksi. Ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi karena member Blackpink masih sangat populer. Ada juga yang percaya bahwa member Blackpink masih akan memperbarui kontrak mereka dengan YG. Berikut adalah beberapa komentar Kinets. Saya ingin tahu penggemar grup siapa yang berharap mereka tidak memperbarui. Bahkan jika Blackpink tidak memperbarui, mereka akan tetap menjadi yang teratas tidak seperti bias Anda. Blackpink menghasilkan jutaan, Anda bodoh jika berpikir mereka tidak akan memperbarui. Tetapi mengapa Anda meledakkan kompleks inferioritas Anda pada mereka? Anda menunjukkan level Anda? Jika Lisa tidak memperbarui, dia hanya akan menjadi seleb. Jennie sepertinya tidak mengatur dirinya sendiri, saya rasa dia tidak akan memperbarui. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!